Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Brian Edition. Kali ini Brian membuat konten lagi tentang cara setting audio home atau audio perumahan, home audio, yaitu dengan sederhana part 2 atau bagian kedua ya, yang settingannya berubah dari yang pertama. Jadi kalau kita bisa benar men-setting audio di rumah, jadi yang kita cari itu tidak terlalu keras tapi didengar nyaman ya. Mulai dari treble, medium treble, woofer, subwoofer. Itu terasa semuanya keluar dengan harmonis sehingga kita bisa menikmati dengan enak, enjoy. Oke? Lebih lengkapnya kita ikuti tutorial berikut ini. Oke. Oke, langkah pertama kita tentukan pemutar musiknya. Bisa dari laptop ataupun HP ataupun elektron seperti ini ya. Oke. Ini urutannya ya. Jadi dari laptop ataupun elektron kita masuk ke mixer ini ya. Ini mixer ini. Ini input musiknya. Yang ini elektron 2 ini dari laptop. Kalau ini untuk phone-nya kita hubungkan ke sini untuk membuat live streaming ini. Jadi laptopnya saya menggunakan mixer menggunakan 2 ini untuk live streaming. Jadi ini mixer utama. Oke. Jadi demikian, kami menggunakan dual channel. Setelah diolah di mixer sini, dimasukkan semuanya perangkat untuk audio. Lalu dari mixer ini kita masuk ke crossover ya. Ini crossover saya menggunakan DBX. Ini 224 XL. Ada 4W ya. Itu ada 4W. Ada high treble, ini ada medium treble, bass dan subwoofer. Ini sektor L, yang R juga sama. Jadi di sini juga sama. Iya, ini ya. Untuk Alexis tidak saya gunakan itu karena mixer yang baru sudah lengkap dengan efek ya ini. Untuk asli ada lengkap dengan efeknya ini. Ada berapa ini ya? Ada 100 ya, 100 efek pilihan. Oke. Setelah dari crossover, jadi masing-masing channel itu ada 4. Jadi keluarannya 4 ya, dari mixer ke crossover 4. Ya, untuk audio treble saya menggunakan ini juga beli dari toko ini merek LEDS ya. Ini saya manfaatkan karena sudah beli ini. Ini saya gunakan untuk mengangkat audio treble saja ini ya. Sehingga posisi equalizer-nya seperti ini, boleh terserah Anda. Kalau mau tajam, high-nya ditinggikan. Begitu, lalu untuk nada di bawahnya medium treble, saya menggunakan ini juga power lama yang dulu saya gunakan untuk sound system, ini saya manfaatkan untuk ini. Ini untuk audio middle treble. Kemudian di bawahnya lagi saya menggunakan ini yang low mono tapi dua, juga rakitan sendiri. Demikian, begitu. Lalu untuk subwoofer yang menggunakan ini. Iya, yang ini menggunakan Sanken untuk finalnya. Yang kemarin untuk menghilangkan jeduk itu ini. Jadi sudah tidak keluar jeduk juga yang keras ya. Itu audionya, powernya ya. Oke, untuk treble saya mempercayakan ini. Dan ini treble, yang ini treble ya. Iya, ini untuk treble. Kemudian ini mediumnya,
Lalu ini yang sebelah kanan ya, ini untuk woofer, dan ini subnya yang sebelah kanan ya. Subnya hanya 10 in karena ruangan sudah blur ini. Ini sektor R ya, oke. Sekarang yang sektor L. Sektor L karena kelebihan sound ini ya, oke. Kita lihat ini paling atas ini treble. Ini ya karena ini hanya memanfaatkan sound yang sudah ada aja. Ini saya gunakan untuk medium treble. Ini untuk woofer. Ini untuk subwoofernya. Oke. Masih ada satu lagi ini saya paralelkan dengan treble-nya. Begitu, lalu bagaimana hasilnya kita lihat. Kita menggunakan nyoba ini ya, pakai ini aja. Pakai style, kita pilih stylenya dulu. Iya, kita pilih style. Pakai pelok kendang aja nih. Oke, kita coba hasil suaranya. Jadi ini efek langsung dari salon ini ya, oke. Perhatikan levelnya. Hanya seputar sedikit sekali ini, oke. Hasil setting part 2 dari audio Brainerty, sederhana bagi pemula. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin Anda juga punya cara lain, silahkan. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Bye-bye.